Cek sound, cek sound. Hey guys, selamat datang kembali di Desktop Fun Indonesia bersama gue Jedi. Dan balik lagi mainin Black Desert Mobile-nya. Cukup lama ya, gue gak pakai voice dan kebanyakan gameplay sih. Oke, langsung aja ya. Kita hari ini ada update yang lumayan. Ini salah satunya nih, ada map event. Map event itu kalian bisa lihat, ini ada Termian. Jadi di sini nanti bakal ada quest-quest. Gue juga belum explore sih. Dan untuk PvP-nya ini, untuk yang arena. Jadi PvP itu udah beda ya, nggak kayak yang kemarin. Jadi sekarang ada rank. Ini kalau mau practice yang ini. Nih. Jadi kalau mau rank. Jadi sekarang tergantung rank kalian ya. Nggak tergantung, tapi katanya tergantung CP sih. Jadi makin sering kalian menang, makin ini juga ke atas. Jadi bisa aja di bawah ketemu CP-nya lebih gede, tapi ya kadang kan mainnya masih agak-agak cupu gitu atau gimana, ya kalian coba aja. Dan Ramones sekarang di sini ya, yang tombol di luarnya nggak ada lagi. Dan ini kalau yang mau duel biasa, startnya di sini. Ini ada ranknya di sini. Jadi minimal kalian 10 kali dulu baru nanti kelihatan. Nanti deh, gue bakal bikin videonya sendiri untuk rank areanya. Oke, dan kemudian ada Sakatogar Shop. Jadi berubah ya. Untuk ini kan kalau biasa kan ngambil ya biasa lah 1, 10. Jadi gue contohin aja ya. Jadi kalau ngambil 10 kan biasa begini kan. Nah sekarang autonya itu berubah. Kalau biasa kan autonya begini lagi kembali, dan sekarang tuh begini. Store item reference. Coba. Gear concert set had not been requirement. Black spirit. Oke. Kok nggak mau ya? Gue coba lagi sekali lagi deh. Oh, slotnya. Jadi slot. Kosongin dulu. Oh iya, dan juga gue ada satu update ya, nggak gue suka dari yang sekarang ini update-nya. Jadi walaupun main di PC kan biasa cuma FPS drop atau gimana, jadi sekarang itu bakal ada adjustment-nya juga, kayak sama kalau kalian main di HP. Bakal ada peringatan, terus grafisnya bakal dibalikin sama mereka paling nggak ke high. Ya nggak ngerti juga sih kenapa ya, tapi ya nggak tahu mereka. Cuma itu salah satu update yang gua nggak suka. Oke, kita coba sekali lagi ya. Nah sekarang tuh begini, jadi ini lebih cepat berkurangnya. Lebih cepat jadi kalau kalian mau gacha. Jadi seperti ini ya. Ini contoh aja. Dan item yang didapat apa di sini nanti ada. Jadi yang lainnya di kalau kalian nggak butuh dibuangin. Kalau yang pas kesimpan nanti ada di sini, kayak model kuning atau misalnya kalian ungunya pengen kalian simpan nanti ada di sini. Oren, merah gitu-gitu. Paling nggak mempercepat lah untuk gacanya. Oke, kita explore aja ini ya. Gue juga baru nyampe nih. Stone back crab ready go. Oke, kita disuruh nyari.
Ini kayaknya quest ya yang jalan-jalan ini ya. Ini ada ini nih. Memorize the order of the card, given the time, the tap. Main kartu. Nah, kan kayak jazz. Oh, gitu. Jadi diingetin nomornya. Jadi sesuaiin ya. Salah ya? Ah, bener kok. Complete. Jadi ada mini game ya di sini. Ini ada kartu di sini di apa tadi kepiting. Jadi mungkin untuk videonya yang kali ini gue mohon maaf mungkin 30 fps saja karena bakal di adjust. Tadi udah kan ke adjust. Ini apa nih? Frostfish harus ngejar ini. Dipukul ya. Dessert makanan. Oke. Dessert buat makanan. Mana lagi nih? Ini ada cannon-cannon di sebelah sana juga ada cannon kalau kalian pengin main tembak-tembakan. Tadi gue udah coba. Nggak dapet apa-apa sih. Desert increment in order. Oh, sama nih. Jadi... Oh, kayak... kayak ini. Di node manager. Kalian sesuaiin yang di bawah sama di atasnya. Sesuai urutan. Oh, thank you. Hammer, out, sky, fish, main palu. Apalagi nih. Ini pasti nanti ada sih main tembak-tembakan ini. Pakai cannon. Di sini tadi gua tes bisa mancing juga. Oh alah. Cuma meteran gitu aja kayak model kalian mancing manual gitu tapi dia ke horizontal. Kalau mancing manual kan lebih ke vertikal. Destroy Scarecrow. Ah, ya nih, ini quest-nya nih. Suruh nembak. Jadi cannon-nya mirip sama yang diarahin lurus bertembak. Boom. Kalau ada yang make ini, munda mau ya, antri. Kayak tadi ada yang pada ngantri, nah nih disuruh mancing. Jadi kalian bisa mancing juga nih di tengah nih. Oh iya buat teman-teman ini juga lagi masa corona ya. Jadi kalau bisa jangan keluar dulu. Ya bolehlah keluar kalau memang penting perlu. Ya. Perlunya aja kalau mau keluar dan jangan lupa selalu cuci tangan kalau lagi pengen makan atau apa yang bersih untuk menghindarin aja. Buat yang keluar juga jangan lupa pakai masker, stay safe aja lah. Kepiting udah tau bakal bisa dapat ikan lainnya atau memang kepiting aja di sini nanti. Defeat the pirates. Jam 11 sampai jam 12. Oh, jadi nongolnya itu jam
11 siang ya, sampai jam 12, atau sebelum World Boss, sejam sebelum World Boss. Ini jam-jamnya sejam sebelum World Boss nih. Jadi, oke. Mungkin videonya gua skip aja, langsung ke Pirates-nya. Oke, udah jam. Ini udah jam 10 pagi ya. Oke, kita tes Pirates-nya. Jam udah kok udah jam 11 tapi belum ya. Mungkin sebentar lagi kita tunggu bentar lagi deh. Atau mesti keluar. Oh enggak, ini ada nih pirate. Langsung. Jadi langsung aja klik sini atau yang ada di atas sini, yang di atas kiri bisa baru kalian klik move aja. Let's go. Dan oh pakai Canon, curiga Canonnya cuma ada 4 dan rebutan. Wah gaswat. Oh enggak ding, jadi bisa turun aja. Langsung bunuh di bawah, nggak perlu pakai cannon, bisa kok. Rp20.000 pirate ya. Jadi kalau bisa tiap hari ini kerjain terus. Dan ini bisa sampai ke sana-sana. Mungkin kalau CP-nya kecil kali ya. Kalau CP-nya kecil mungkin bisa pakai Canon-nya. Party enak mungkin ya. Tapi enggak sih, kalau party itu kan dia ke dungeon kayak model Valor kemarin kan, ini enggak. Kayaknya sih enggak bisa. Oh, dapat chest nih. Coba kita lihat chestnya isinya apa. A treasure chest fill the brain with pirate loot or isn't it? Open it if you dare. Jadi saya buka enggak? Oke, kita coba buka ya. Batu keren guys. Lumayan. Jadi sambil ngerjain ini XP-nya gede nggak ya? Kalau gede ngambil pakai stop enak sih ini. Jadi sekalian leveling juga. Kayaknya enggak sih, enggak naik nih disini. Kalau 20.000 ini lama banget, ini nggak tahu sejam. Mungkin kita lihat nanti sejam ini dapat berapa. Nanti bisa dikalikan 14 lah, karena kan seminggu ada dan katanya sih ini kali ya. 1000 silver 281 329. Ini barusan baca ada di WA di grup, katanya sih duitnya kencang. Nah mungkin ya ini ya mungkin ya dijual, mungkin
nggak tahu juga, nanti kita lihat habis kelar pirate-nya yang pertama ini kita coba jual. Oke, di skip aja ya, jadi biar langsung pas kelarnya. Ini udah jam 12 ya. Nah, WB udah keluar dan harusnya sih pirate-nya juga udah hilangan sih harusnya. Karena kan jadwalnya dia dari jam 11 sampai jam 12 untuk pirate-nya. Tapi masih ada, nggak tahu ya. Coba kita terusin dulu sebentar. Dropannya lumayan loh. Jadi dari koinnya ini dapat 5.500 dikali 1.000. Jadi sejam ini dapat 5 juta lah. Dan ini dapat 7 sama tadi 1 jadi 8, 8 box. Nah, pirate udah nggak ada ya. Jadi untuk sekali jalan ini gue bisa dapat 21% itu di CP 4.000. Jadi mungkin kalau CP kalian di atas mungkin bisa lebih cepat lagi. Kalau misalnya CP kalian masih di bawah, mungkin ya, ya bisa gue bilang mungkin 10% lah. Kalau misalnya baru-baru kayak model CP 3K gitu. Ya, mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya ada event ini, jalanin aja. Karena dari boxnya ini, coba kita tes buka ya, 7 ini. Nah, isinya gini guys, jadi worth it lah untuk dijalanin. Kalau untuk kita-kita yang masih nempak ya, sama yang newbie yang untuk butuh masih butuh silver, di sini ada juga. Oke. Untuk pirate itu aja, yuk kita lanjut lagi. Yos, kita lanjut. Ini kan masih ada juga nih, ada quest-quest yang hijau-hijau, kita cobain yuk satu-satu. Ragman I deserve. Oh, dapat hadiahnya ini, oke. Okay. Kalau hijau ini kok nggak salah daily ya masuknya. Jadi masih sama yang tadi kayaknya sih ya. Jadi untuk awal kan kita udah kelarin quest-questnya tuh. Nah, jadinya bakal repeatable. Jadi daily. Jadi quest-quest yang sudah dikerjain tadi jadi daily, bisa dikerjain dan hadiahnya lumayan. Bisa. Nah, gue butuh sih dan Sakata Exit sertifikat buat relik sama aksesoris. Wah, ini guna banget nih. Jadi kalau gue bilang wajib sih kerjain. Oke, kita lihat yang lain. Coba ya hadiahnya. Halo, pelukis. Kagak mirip, Pak. Mirip gak? Enggak. Warna celananya beda. Penting material blue coral. Wah, iya nih, dapat nih juga nih. Jadi ya mumpung eventnya ini sering-sering ya teman-teman dikelarin. Oke. Okay. Mungkin itu aja ya. Sama pemberitahuan katanya ada yang kemarin dapat untuk exchange weapon sama weapon sama sub weapon. Untuk ke Awakening itu bakal dihapus dulu dan nanti akan dikasih lagi waktu update-nya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Gue Jidu undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!